guys. Edisi My Travel Story kali ini masih di kampung halaman di daerah Pekalongan, Pemalang. Kali ini saya akan bernostalgia menuju ke Kota Jamal yang mempunyai banyak kenangan ketika saya sedang melakukan studi di SMA Negeri 1 Jamal. Saya ingin mengenang dan melihat kondisi terkini, suasana Kota Jamal, kemajuannya seperti apa, dan kenangan apa yang mengingatkan saya kembali untuk menuju ke Kota Jamal ini. Semoga video ini bisa menghibur ya guys. Terutama untuk kalian yang memang punya kenangan di daerah Jamal. Selamat menonton. Nanti di depan lampu merah kita akan belok kiri nih guys. Kita akan memasuki pusat dari Kota Jamalnya. Nah, sebelum kita memasuki ke area pasar Jamal, nanti kita akan lihat ada SMA Negeri 1 Jamal yang menjadi alumni dari video nih guys.
Nah, sekarang kita belok dulu ke kiri. Kota ini memang cukup terbilang tidak besar ya, karena memang secara geografi dan tata kotanya Comal itu masuk ke kecamatan ya, Kecamatan Comal. Namun buat bagian besar para perantau, kota kecil ini mempunyai kenangan tersendiri, apalagi yang mereka masa remaja, masa pelajarnya dihabiskan di sekolah-sekolah yang ada di Comal ini. Salah satunya SMA Negeri 1 Comal nih guys. 3 tahun dulu kita mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Comal, tentunya banyak histori kenangan yang kita lalui. Oke, langsung saja kita akan coba mencari pusat inti dari kota Comal ini. Nanti kita akan melewati ke pasar Comal juga ya guys. Jadi di sini Comal tuh udah mulai maju, sekarang mulai banyak deretan pertokoan. Kalau dulu masih sepi nih guys. Nah sekarang seiring dengan perekonomian yang makin berkembang, pertokoan pun makin banyak di kanan kiri jalan panjang jalan menuju ke pasar Comal ini guys. Nah ini pasar Comal yang menjadi salah satu pusat perekonomian rakyat yang cukup besar di Comal nih guys. Karena di berbagai desa sekitar kecamatan lain pun ketika mereka akan berbelanja, mereka akan berkunjung ke pasar Comal ini. Karena cukup besar dan kebutuhan yang dibutuhkan pun cukup tersedia di sini. Apalagi buat para masyarakat yang biasanya mempunyai acara atau hajatan seperti perkawinan, terus kita anak-anak, nah mereka biasanya belanja secara besar-besaran di sini nih guys. Nah kalian bisa lihat kanan kirinya sih pertokoan ya. Memang di pasar Comal ini terlihat ramai sekali itu ketika pagi sampai siang ya guys. Nah, selepas siang sampai sore ya hiruk pikuknya akan terlihat berbeda kembali. Comal sekarang mempunyai ikon tambahan lagi nih guys, yaitu Taman Kota Comal. Taman yang kecil namun menjadi ikon Kota Comal. Belum lama sih guys, taman ini dirapikan oleh pemerintah tempat. Namun cukup membuat atau menjadikan destinasi buat masyarakat sekitar untuk ya istilahnya jalan-jalan sore lah kalau lagi tidak ada kegiatan, dan mereka akan beraktivitas santai di sini. Kalian lihat di sini udah banyak motor yang parkir di sini nih guys. Masyarakat pada santai di
Taman Kota Comal ini untuk sekedar menemani anak bermain ataupun memang bersantai ria menikmati sore hari di Kota Comal. Oke guys, terima kasih. Semoga terhibur dengan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.